Pasti Kedai Alco, Pangkalan Omen, Pangkalan Gas Omen CS, Warga Warta, WA Warjoy, Alco Market, Kafe Mancai, Masa Kue, Pemaja Bedol, Urik Sadulu, Raksal, Jendana, Baroka Chicken, Raja Bedol, Omes Jamur, juga Nabil Paikset. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama, inilah pertandingan atletik dari Nabil terhadap pembinaan dari Raja Jati Cikapamas dengan sementara kedudukan bertambah menjadi 2-0. Ya, masih konsentrasi ambil aja-aja kita pesatkan karena kita ke pertandingan. Sementara kali ini sudah lebih dilakukan jumping set. Ternyata lagi-lagi jumping setnya biarkan begitu saja menguntungkan bagi tim dari Nabil menjadi 1-2. 1-2 tim dari Nabil masih konsentrasi. Ujang Jojo dilakukan sudah terima lagi. Hari 4 masih lagi-lagi apa terjadi. Rupanya poin bertambah lagi untuk tim dari Nabil Koleksian menjadi 2-1. Dari Nabil masih konsentrasi. Ujang Jojo lakukan sudah terima lagi. Satu ya, umpan juga gol. Sama-sama baik kembali dari Santosa. Umpan baru tinggi masih ada di dua gol. Ternyata kembali lagi masih umpan melakukan pinggir ada ini. Tengah kita ini begitu satu masanya umpan lagi masih di daya. Ternyata masuk gol lagi. Wow, rupa-rupanya Santosa masih kesikat begitu saja sekarang dijar sehingga poin bertambah menjadi 3-2. 3-2 dijar sang picker dari tim Rafael Manjab bisa terima angka lagi masih ada di ternyata rupanya kebunan jadi baik kali ini dapat terblokir oleh Edo sang penerang dari tim Rafa sehingga poin bertambah menjadi 4-2. 4-2 masih konsentrasi ambil aja kali ini dijar dia akan terima angin kerjaan dengan ujung jadi bukan jadi baik lagi ternyata pukulan dihindari yang begitu keras sekali sehingga poin bertambah lagi untuk tim dari Nabil menjadi 3-4. Ya, masih konsentrasi Didin Bay kali yang transfer dari Perdapat Cirebon ini lakukan sudah terima agak lebih masih ada Edo rupanya kumpulan Edo pemain termuda ini mampu menggeserkan kedudukan untuk tim dari Raja Jati menjadi 5-3. Edo lempar bola ke atas masih dilakukan chipping shot begitu manis terima kembali ujung hijau kan masih ada lagi masih jatuhnya bola di wilayah tim dari Rafka sehingga menguntungkan bagi tim dari Nabil menjadi 4-5. Ya, 4-5 tim dari Nabil masih konsentrasi Bayu Puyang akan terima angka lagi cuman kumpulan dasing yang lebih sempurna sekali sehingga berubah keadaan untuk tim dari Rafka menjadi ada apa ada apa tim dari Rafka dilakukan sudah terima kurang sang poster umat itu video masih ada lagi ternyata dengan cerdiknya Bang Dodi kali ini pemain senior mampu menjatuhkan gol sudut lapangan lawan sehingga berubah keadaan untuk tim dari Nabil menjadi 5-5. Tim dari Nabil dilakukan sudah terima lagi ya umat gol sehingga berubah keadaan menjadi 7-5 kali ini tim dari Rafka jadi berada di atas awan terlalu kedua angka ambil akan sudah terima ke satu sedikit jadi umpan rupa-rupanya pukulan dari gede kali ini mampu menangkan luka untuk tim dari Nabil menjadi 6-7. Tim dari Nabil masih konsentrasi ambil akan dari gede langsung jadi akan cepat tinggi terima langsung uye umpan lagi sampai ternyata lupa-lupanya jelek ketek yang dibanggakan Edo gagal dan poin pertama lagi untuk tim dari Nabil menjadi 7-7. Tim dari Nabil masih konsentrasi ambil aja-aja hilang aja terima lagi oleh Santo Sarungan dan ternyata lupa-lupanya gerak yang sama lagi juga 8-7. Oke, kita bisa berhenti pada kita kalau pertandingan sementara bawa juga lupa kasih lagi ya ternyata dengan cerdiknya Bang Dwi kali ini mendaratkan bola di lapangan lawan sehingga berubah keadaan di 8-1 terjadilah poin-poin di saat yang pertama tanpa ambil ini dia lapan sudah terima kalau ke satu seru di umpan jebol masih ambil aja jangan terlalu ke atas masih dilakukan cek di cepat terima lagi Fadil baik umpan sampai di tengah terima lagi yang keseru dua kalinya gagal karena mampu membentur benteng cinta yang dibuat oleh tim dari Rafka Jati sehingga berubah ke akhirnya 18. Tim dari Rafka Jati dan terlalu ke atas masih dilakukan jumping shot begitu manis lagi-lagi apa yang terjadi sehingga terlalu kali ini melebar ke lapangan
menguntungkan bagi tim dari Nabil 9-10. Ujian di dua kacat dia lagi sana Edo umpan sampai di jalan. Hijar mampu membuat Amanda kendaraan sehingga berubah kendaraan menjadi 11-9. Bukan cerita tipis manis terima lagi di sana. Bu Ayu bukan masuk Ayu. Ternyata pukulan cepat saudara Bayu juga mampu membalas pukulan saudara Hijar sehingga berubah kendaraan jadi 10-11. Ya masih terjadi sang bomber dari tim Nabil. Siapa berani sana? Didin Bay langsung dilakukan Jackson. Oh, lagi Jackson yang biarkan begitu saja. Hanya mendapat penghormatan saja oleh tim dari Raja Jati. Sehingga pemain menjadi satu sama. Angka yang begitu cantik dan satu sama. Terima lagi angka langsung dari kecil yang terima. Kembali ke ujung hijau. Bola kuliket diperagakan. Wah, siapa menangan Bayu Kuliah ini? Mampu menggeser dan kedudukannya 12-11. 12-11 melewati satu angka yang dimiliki oleh tim dari Rapka Jati. Tim dari Nabil Dibinda yang mencari isyap. Terima lagi sambil libero. Umpan, cerai. Iya, masih dapat cerai lagi. Kejar saja Ali. Melapun tinggi. Masih ada lebih kecil yang tipis. Lagi lagi. Dan poin bertambah untuk tim dari Nabil 13-11. Ya, tim dari Nabil ini baik kali ini akan dapat cukup untuk segernya. Masih bertambah di atas akan Jepi Sepul. Ternyata Jepi Sepul itu keras namun melebar keluar lapangan. Poin jalan cuma-cuma didapatkan oleh tim dari Raka Jati 12-13. Masih konsentrasi Edo sang pemberdayaan ini dapat Jepi Sepul. Ternyata Jepi Sepul itu berjalan Edo di gagal. Dan poin pertama lagi untuk tim dari Nabil 14-12. Masih Bayu Kuya dia kacat terima lagi Edo kurang lalu lebih umpan lebih jemur ya sebuah tutup diperagakan oleh tim dari Raka sehingga mengejar pertahanan lalu berubah menjadi 13-14. Kuya dia kacat terima lagi satu gerai umpannya hijau sama dari gede. Kali ini pukulan Gani Gede mampu menerap kedudukan untuk tim dari Nabil sehingga berubah kena jadi 15-13. Ya, dan di gonggok dia akan cek terima pesan kosong rakyat lagi cepat lagi-lagi pukulan Ali juga mampu menerap kedudukan untuk tim dari Raka Jati 14-15. Tinggal satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan bagi tim dari Raka Jati. Dasar yang akan cek terima umpannya yang jodoh masih ada di bayi tipu saja. Oh masih lagi hijau terima lagi umpan untuk tinggi masih ada lagi lagi tidak terima di jalan umpan lagi sampai dari gede satu pukulan dari gede membabi buta sehingga hanya menghasilkan out dan point diraih lagi oleh tim dari Raka Jati 15 sama akhir pun cantik sekali dengan cinta terima tulisan poster ujian di jalan umpan ternyata blessing yang diperagakan siapa tim dari Nabil Collection 16-15 dapat sudah terima untuk sang kosong Lutfi agak siapa kali ternyata pukulan Ali kali ini gagal membentur bentengnya satu kok sekali yang dibuat oleh tim dari Nabil sehingga bola jatuh di wilayah tim dari Raka dan poin bertambah untuk tim dari Nabil jadi 17-15 tim dari Nabil lebih gede dia akan sudah terima bola lagi pasang kosong Lutfi umpan sebagai Ali ternyata rambut selamatkan lagi umpan dan juga akhir lagi pukulan cepat saudara DFL ini antara tim dari Raka Jati berhadapan dengan tim dari Nabil Collection masih jalan-jalan dari kelompok lagi ternyata membaca lagi angka masih ada yang bisa terima umpan hijau masih ada lebih ternyata pukulan satu ser dari tim Raka gagal menguntungkan bagi tim dari Nabil Collection menjadi 19-15 tim dari Nabil dari gede gak macet dengan Edo pun yang terlalu lebih umpan dari jumlah ternyata baru kali ini pukulan Ali mampu menggagalkan dalam awal juga berubah keadaan menjadi 16-19 masih konsentrasi Abil aja tim dari Raka yang diberikan oleh Pak Pemek yang masih muda ini terima angkat lagi jadi baik ternyata rupa-rupanya pukulan dari jadi baik kali ini ada dua kapan dan menguntungkan pemain tim dari Raka Jati 17-19 masih siapa berani saya pegang bola sulit dia lepas bola lebih miskatis dari kalah miss dari Bero umpan jumlah pukulan Duryek kali ini cukup keren sekali sehingga berubah keadaan menjadi 27-17 masih konsentrasi dia akan coba diterima dengan sang koster lagi umpan jumlah masih berubahnya lagi umpan masih pukul lagi pukulan Edo gagal dan
poin bertambah untuk dari Nabil 21-17 21-17 masih konsentrasi yang acak di Ismail terima lagi ungkap lagi apa yang terjadi kesalahan dari orang keberhadapan dengan tim dari Nabil Dunyeh maka terima lagi Nopi Sandi Berok angkat sama lagi Ali ternyata bersama lagi empat kali berjumlah double set yang teragakkan oleh Bayu Kuya sehingga mampu berubah keadaan menjadi 23-17 23-17 Kuya dari Sandi kembali tim Nabil dilakukan terima kasih terlalu tiupan masih lupa-lupa ada pukulan Edo juga waktu sempat terbelakin harus jatuh di lapangan menguntungkan bagi tim dari Harga Jati menjadi 18-23 tim dari Harga Jati masih konsentrasi dari pabawa ke atas lebih 1-0 aja besok ternyata dibiarkan begitu saja kontrol itu sempurna dilakukan Nabil sehingga lampu kuning menyala 24-18 dan kacau dengan api kembali lalu tiupan lagi pukulan siapa Grand Kuya maka dapat kedudukan menjadi 19-24 19-24 ya sekarang bola berada di kaki dari orang kejati hijau konsentrasi dia kacau lalu diterima lagi saya dari gede Opa Uye juga coba masih lagi dapat seorang lagi oleh Lutfi Opa Uye sama ini pukulan saudara Edo kali ini bagaikan udah mengatakan bumi Nabil berada di atas awal 24 poin ada lagi umpan masih ada lagi akhirnya pukulan pemain senior